wajahku dan tubuhku akan menjadi cantik, bermanja ya kayak tapi alami. Betul. Gitu. Kan tentang suami juga aku terus gitu. Makanya kalau langsung kesini aja. Happy treatment kakak. Eh, thank you. Cukup lama tak terdengar pemberitaannya, kali ini Roy Utami dengan Pablo Benua membuat pemberitaan baru. Bahkan diberitakan Roy Utami kini bikin ajang pencarian istri-istri muda untuk sang suami Pablo Benua dan mendukung sang suami untuk berpoligami. Mengizinkan Pablo Benua menikah lagi dengan catatan dirinya yang mencari istri muda, bahkan kini mencari Angel Benua. Ya, Roy Utami menginginkan wanita muda yang juga bisa menyanyi, bisa acting, bahkan cocok dengan dirinya. Roy Utami memang menginginkan yang satu paket lengkap, karena yakin Pablo Benua bisa adil untuk dirinya dan juga istri barunya nanti. Setelah sebelumnya rumah tangga Roy Utami dengan Pablo Benua di ujung tanduk dan akan bercerai, namun kini mengumumkan kalau keduanya memberikan kesempatan masing-masing kesempatan kedua dan keduanya bahkan rujuk, kini Roy Utami dengan Pablo Benua kemana-mana bersama lagi. Ya, ini lagi di pinggir jalan. Lagi ngopi Starbucks. Bukan ngopi deh, green tea. Roy Utami yang merasa dirinya tak takut kehilangan Pablo Benua karena yakin Pablo Benua mencintainya. Dari dulu memang Pablo Benua tak berubah, menyayangi Roy Utami sepenuh hati. Menurut sang istri, Pablo Benua sempurna di matanya. Kini setelah menjalani masa tahanan keduanya dari permasalahan ikan asin, kini Pablo Benua kembali bekerja dengan Roy Utami, bahkan membuat manajemen baru. Utami dengan Pablo Benua akan mengorbitkan orang-orang yang berpengalaman multitalenta di manajemennya. Kini keduanya terlihat semangat untuk bekerja masa depannya. Bahkan Roy Utami menyebutkan pasca rujuk dengan Pablo Benua, Pablo Benua semangat mencari uang. Meskipun memperbolehkan Pablo Benua berpoligami, namun Pablo Benua menyerahkan semuanya kepada sang istri dari mulai mencari istri muda hingga kriteria istri mudanya. Lagi apain? Lagi sarapan. Makan apa tuh? Sushi, yummy. Cantik banget sih. Menjadi pro dan kontra di sosial media karena dirinya mencari istri muda untuk sang suami Pablo Benua, bahkan disebutkan memang pasangan ini pasangan settingan, nampaknya Roy Utami tak peduli. Dirinya hanya ingin yang terbaik untuk Pablo Benua yang selalu menemaninya di saat susah maupun senang. Halo semuanya, ini lagi di suatu tempat. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.